Pengacara Rasman Arief Nasution memberikan tanggapannya soal aktris Nikita Mirzani yang menggelar sayembara untuk menghack Instagramnya. Hubungan antara Rasman Nasution dengan Nikita Mirzani hingga kini semakin memanas. Rasman Nasution yang kini menjadi kuasa hukum Fadel Bajideh pun ikut terkena amarah aktris bernama lengkap Nikita Mirzani Mawardi tersebut. Seperti diketahui, Fadel Bajideh yang merupakan kekasih Loli, putri sulung Nikita Mirzani kini sedang menjalani laporan dari sang aktris atas dugaan persetubuhan dan aborsi. Namun di tengah perjalanan kasus itu, Nikita Mirzani dan Rasman Nasution pun saling serang. Nikita Mirzani lewat unggahan Instagram pribadinya sempat menggelar sayembara untuk warganet yang bisa menghack akun Instagram Rasman Nasution akan mendapatkan imbalan yang fantastis. Kini, sayembara Nikita Mirzani itu pun telah didengar oleh Rasman Nasution. Buntut dari hal itu, Rasman Nasution pun melaporkan Nikita Mirzani ke Polres Jakarta Selatan. Bahkan pengacara 52 tahun itu yakin, laporannya terhadap Nikita Mirzani bisa segera diproses. Pengacara yang menyebut dirinya Dr. Ran itu mengatakan apa yang dilakukan Nikita Mirzani terhadap dirinya itu bisa masuk dalam kategori ujaran kebencian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.